Ih, kenapa kakak? Kenapa? Ekspresinya gitu. Gak suka. Ini kulit banget. Kan kakak suka kulit ayam. Ya, tapi yang ada krispinya. Iya sih. Tapi kalau udah dimakan mah enak loh kak, gurih. Sampai cobain. Nih kita makannya sahurnya cuman segini aja teman-teman. Ini pepesnya juga pas-pasan ini. Gak bikin banyak ini. Papa? Panas. Tadaaat. Apa? Sama brokoli. Kak pakai brokoli kak? Oh, sayur. Hehe, sayurannya. Satu, dua. Satu atau dua? Satu aja. Harus dipaksa ini. Harus dipaksa ini makan. Ini ada makanan istimewa ini. Kesukaan mama ini. Kulit gajah. Kulit gajah. Ini adalah apakah kulit ini kak? Kulit pisang. Kulit pisang. Kulit singkong. Kade demes ya, kade demes nih. Kade demes nih. Siapa yang belum tahu kade demes nih? Ah, emang enggak tahu ya. Tahu atau mah hafal? Hafal. Ini sama mana? Buah. Bebas. Ini sama. Mana nanti? Udah deh. Makanya cuma segini aja. Kosong. Kalau mama sama sayur sop biar ada airnya katanya. Nih. PBN Cema. Ajak sahur ke mau katanya. Ikut turun aja pindah ke bawah. Hei sahur mau puasa gak? Sahur dulu nggak mau ngantuk. Kalori pak ini pak? 400. Enggak, 400 kayaknya. Teman-teman tadi aku malah apa sih? Pas tengah-tengah makan malah sakit perut gara-gara makan sebelah kemarin. Ada yang takut menyesal pas siang katanya. Jadi subuh-subuh makan es lumut. Teman-teman sih. Segini. Mak, enggak, Mak? Eh, dong, Mak. Enggak. Kenyang enggak? Mak menyerah. Kenyang. Kasihan ini. Tidurnya pindah ini. Mama bangun ikut bangun. Saya bantal dulu ah. Aduh, bos ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Belum bisa diajak puasa ini, Mak. Cekanya belum ngerti nih mah. Tutut. Kabur. Pengen adem. Tapi gak mau nyalain AC. Kita buka pintu. Tumben kita buka pintu. Jam 4 lebih. Subuh-subuh. Teman aku mau tunjukin sepatu. Aku pernah ke waktu sebaru. Bukannya udah ditunjukin? Belum. Masa sih? Ini pamer aja ini mah nih pamer aja tuh. Flexing aja nih. Iya bener nih. Ya udah. Teman-teman, aku mah suka bingung nih. Kan udah makan, kan aku tuh pengen cepet-cepet makan jajanan yang tadi yang udah dibeli sama Bu Hurir, tapi takut keburukannya buat makan beratnya. Terus dikasih jeda, Kak. Heeh. Anak ABG nih. Ada yang udah ABG nih, aduh lihat berantakan gini, maafkan ya. Apa pecah rumahnya nih. Ada dia nonton film hantu. Ada emak katanya, kalau ada emak berani nonton film hantu. Ini nonton apa tuh, mani juan jaksu wai atuh ini teh. Tah, nih kerasnya kakak senja nih, tah. Tah teman-teman, tah ini, bisa di capture. Aduh, parah. Halo Shot. Halo Shot, mana Shot? Shot. Waduh. Hai Shot, sini dong. Hai, lihat sini dong. Sombong.
Sombong. Kita samaan maknanya teman-teman. Ya. Tada. Tuh, kacamata di kaca. Kemana tuh? Aku gemes sama kamu, Tata. Gemes itu, Tata. Hampang kesannya teh. Lucu banget. Buat di sekolah aku. Keras. Tuh ini utuh. Mau kemana? Kabur dia. Kita foto dulu. Gemes. Teman kita belum marhaban di Ramadan ya. Buat semuanya teman-teman, minal aidin wal faidin, sebelum menjalani ini mal udah menjalankan ibadah puasa ya. Pokoknya kita mohon maaf lahir dan batin ya sebelum menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberikan kelancaran, kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa. Dan semoga pas lebaran kita dapat mani-mani banyak. Itu mah rasanya mah gitu aja ya tujuannya teh mani-mani wey. Ampau. Halo teman-teman, hari ini mama mau beli cemilan, mau ngabuburit, mau beli cemilan yang kakak Senja pengen. Tadinya kakak Senja mau diajak, cuman kakak Senja tidur. Tuh. Jadi mama mau beli sendiri aja. Oke. Okay. Kok digituin? Buka. Ini aku mau kayak CC203. Masya, CC203 aja ini mah. Udah beli latiaunya sama milidi yang gak pedes. Kai gak mau turun nih. Gak akan jajan Kai. Lihat suasana Permana. Ini gak terlalu rame. Soalnya barusan hujan. Biasanya langsung penuh. Kai mau udah makan. Dibocorin lah sama kakak ya, dibocorin apa coba kesukaan kakak buka puasa. Mana kakak Senja? Ayo tuh nih, gorengannya seucrit, terus ini cakwe milinya seucrit, ini apa gepuknya cuma 2 biji, ini es apa es koko, ada itu dari Korea kan? Sama teh manis deh. Nyama katanya pengen masak mie. Aku mau coba masak mie. Tuh tadi ditawarin gak mau, pengen es krim dulu. Sekarang mama udah masak mie, pengen mie juga. Wow, ini kacau. Mie apa? Mie goreng, mie rebus? Mie goreng. Pakai telur gak? Enggak. Pakai telur aja. Pakai telur, okay. Sama apa? Sama sayuran. Mie-nya pakai sayur? Yang beda sama. Hah? Yang beda sama. Apa artinya? Yang beda sama kayak kakak. Senjama, pengen mie katanya. Mie-nya yang pedes ini. Gimana ini? Kok puasa pakai mie yang pedes ini? Kakak duduknya di mana? Di sini aja tuh hari ini. Yuk. Sini. Enggak bola kok. Harusnya baru bangun tidur ini. Bangun tidur ini. Belum normal. Enggak bolak-balik. Iya, biar enggak bolak-balik. Ya dah. Selamat makan. Oh, papa langsung makan. Makan benar ya? Sambalnya udah ada? Ada. Mau pakai sayuran enggak? Nantimu. Sama itu aja satu. Aku sahur makan mie aja kapok lah aku.
laparnya jam 10 itu udah panas perut. Kalau sahur mah kayaknya iya jangan. Sahur mah mending daripada makan mie mending gak sahur. Panas perut. Panas perut. Kalau buka aku belum pernah sih umur. Makan mie. Makan mie. Mie instan ya? Kayak mie goreng biasa mah sering ya. Wih, menarik banget kayaknya. Telurnya juga gede gini kayak di ini kayak di Google Box. Request ya mah ada sayurnya. Ya kayak bungkusnya katanya. Biar kayak bungkusnya. Terus ada sayurannya. Mah gepuk nama? Mah gepuk mah ya, ngawas mah. Ya baru itu mah yang kemarin.